Kita sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam masa transisi, masyarakat mulai hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita sudah sepatutnya mulai mempersiapkan diri. Tugas kita ke depan tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin. Asalkan semua elemen masyarakat mau bekerja sama dan memupuk rasa tanggung jawab, bentuk tanggung jawab tersebut tercermin dalam komitmen masyarakat menjalankan protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah, dalam perjalanan, atau dalam beraktivitas di luar rumah. Untuk itu, sebagai upaya untuk terus menjaga kasus COVID-19 agar tetap terkendali. Maka, setiap institusi maupun pengelola fasilitas publik perlu untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas penerapan protokol kesehatan di tempatnya masing-masing. Masyarakat perlu mengetahui bahwa sistem ini adalah modal kita untuk tetap hidup sehat dan produktif, walaupun COVID-19 masih berdampingan dengan kita. Satu pesan penting yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari edukasi untuk masyarakat adalah selama virus ini masih berevolusi, kita juga harus ikut berevolusi. Yang artinya kita harus melanjutkan tindakan pencegahan seperti memakai masker dan menjaga jarak dan pada saat yang sama pemerintah akan melakukan upaya terbaik untuk memvaksinasi sebanyak mungkin orang dan secepat mungkin. Selama COVID-19 terus beredar dan bermutasi secara global kita akan melihat lonjakan infeksi secara berkala, tetapi jika virus ini berperilaku seperti virus serupa lainnya, lonjakan ini akan mengecil seiring dengan waktu karena sebagian besar populasi akan memiliki kekebalan, baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya, dan setiap kali ada gelombang baru. Saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia kasus COVID-19 mingguan per tanggal 22 Agustus 2021 kembali mengalami penurunan yaitu dari yang sebelumnya 188.323 menjadi 125.102 kasus. Penurunan di minggu ini menandakan penurunan yang telah terjadi selama lima minggu berturut-turut. Ini adalah kabar baik yang perlu terus dipertahankan dan semakin diperbaiki lagi ke depannya. Kemudian, saya perlu menyampaikan terkait dengan jumlah orang yang diperiksa COVID-19 mingguan. Sayangnya jumlah orang yang diperiksa juga mengalami penurunan. Jumlah tertinggi dicapai pada tanggal 18 Juli lalu yaitu sebesar 1.146.793 orang diperiksa. Sedangkan di minggu ini sebesar 600 88.906. Namun jumlah di minggu ini masih lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan jumlah orang diperiksa pada sebelum terjadi lonjakan kasus. Pada sebelum lonjakan kasus, tepatnya pada tanggal 16 Mei, jumlah orang diperiksa mingguan hanya sebesar 203.510 orang. Ini menandakan bahwa jumlah testing di Indonesia masih diupayakan untuk terus diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar peningkatan testing ini dapat dipertahankan pada jumlah yang stabil sehingga tidak ada penurunan yang signifikan dan berturut-turut. Terutama testing dalam kelompok prioritas seperti orang bergejala atau orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif. Untuk itu, saya mohon kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan menjawab dengan jujur dan tidak takut untuk diperiksa ketika mengalami gejala atau memiliki riwayat kontak erat demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya, jika dilihat dari segi positivity rate mingguan di tingkat nasional, maka pada periode tanggal 16 sampai dengan 22 Agustus, angkanya sudah turun dibandingkan dengan puncak yaitu dari 30 0,54 persen menjadi 18,15 persen. Namun meskipun sudah turun, angka ini masih lebih tinggi dari sebelum lonjakan kasus kedua, yaitu pada kisaran bulan Juni yang hanya 9,44 persen. Selain itu, positivity rate di tingkat provinsi angkanya masih perlu menjadi perhatian. Hanya DKI Jakarta yang sudah berada di bawah 15 persen, yaitu 11,7 persen. Terdapat 10 provinsi yang positivity rate-nya masih di atas 30 persen, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, dan Aceh. Bahkan Aceh positivity rate-nya mencapai 51,55 persen menjadi yang tertinggi di Indonesia. Jika dilihat pada selisih kasus mingguan per tanggal 22 Agustus dan 15 Agustus, maka sebanyak 33 provinsi telah menunjukkan penurunan jumlah kasus. Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu turun 16.921 kasus, disusul Jawa Timur turun 6.410 kasus dan Jawa Barat turun 3.996 kasus. Hanya ada satu provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan, yaitu Aceh yang naik 429 kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Dan sebagai catatan, pada minggu ini, kesembuhan di Aceh juga mengalami penurunan sebesar 1.291 kasus. Kematian mengalami kenaikan sebesar 35 kasus dan kasus aktifnya juga masih mengalami kenaikan 1.067 kasus. Bor di Aceh juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya dari 56 persen naik menjadi 59 persen. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan penting untuk setiap pimpinan daerah untuk membaca data tidak hanya perkembangan secara umum namun juga kondisi detail seperti positivity rate, selisih kasus mingguan, serta jumlah kasus aktifnya. Kepada pemerintah daerah yang masih mencatatkan positivity rate yang tinggi, serta masih mencatatkan kenaikan kasus, terutama Aceh. Mohon untuk dapat segera melakukan hal-hal ini, yaitu memastikan uh, koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan, terkait sinkronisasi data dan pastikan data yang terlaporkan sesuai dengan pencatatan di daerah. Kemudian, uh, terus meningkatkan jumlah pemeriksaan di wilayahnya. Positivity rate yang tinggi dapat terjadi karena jumlah testing yang rendah upayakan agar dapat mencapai standar WHO yaitu satu banding 1000 populasi per minggu. Kemudian tekan jumlah kasus positif dengan meningkatkan pengawasan protokol kesehatan serta pengaturan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai catatan, posko yang telah terbentuk di Aceh sudah mencapai 68,5 persen dari total desa atau kelurahan di daerahnya dengan 66,03 posko sudah melaporkan kinerjanya. Namun, kinerja posko yang paling tinggi dilaporkan adalah edukasi dan sosialisasi 3M. Ada 18.000 laporan. Sedangkan kinerja penting lainnya seperti menegur dan membubarkan kerumunan masih terbilang rendah atau kurang dari 1.000 laporan. Dengan masih adanya kenaikan kasus positif dan kematian serta penurunan kesembuhan maka kinerja posko perlu untuk dievaluasi dan terus diperbaiki agar fungsi yang dijalankan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan kasus di Aceh. Kemudian kesembuhan yang masih menunjukkan penurunan juga perlu ditingkatkan lagi dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik dan mudah diakses. BOR yang masih tinggi juga dapat menyebabkan pasien terlambat ditangani dan meningkatkan kematian. Untuk itu, bor yang tinggi perlu segera ditekan dengan mengkonversi tempat tidur di rumah sakit rujukan dan memaksimalkan pemanfaatan tempat isolasi terpusat. Sebisa mungkin, pasien positif tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Apabila terdapat kendala dalam peningkatan jumlah testing, konversi bor, dan pemanfaatan isolasi terpusat, maupun pembentukan posko, mohon dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Agar dapat ditangani sesegera mungkin, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis vaksin berdasarkan teknik pengembangannya. Begitu juga contoh serta target populasi vaksin COVID-19 yang sudah digunakan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa vaksin adalah substansi yang dibuat sedemikian rupa dari organisme yang sangat kecil. Penyebab penyakit atau agen yang mengandung racun atau protein tertentu dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap tubuh dari penyakit tertentu. Secara sederhana, dari berbagai jenis vaksin COVID-19 yang dikembangkan, kita dapat kategorisasikan proses pengembangannya berdasarkan bahan baku yang digunakan. Pertama, vaksin yang menggunakan seluruh bagian virus. Vaksin ini menggunakan seluruh bagian dari virus. Yang dapat dikategorikan menjadi vaksin inaktif dengan virus yang telah dimatikan oleh senyawa kimia, pemanasan, atau radiasi. Vaksin dari virus hidup yang dilemahkan, dan faktor virus yang menggunakan virus yang tidak menyebabkan penyakit, untuk mengirimkan protein khusus, untuk menimbulkan respon kekebalan. Vaksin yang menggunakan bagian tertentu dari virus atau subunit. Umumnya, bagian spesifik yang digunakan untuk pengembangan jenis vaksin ini ialah senyawa protein dari virus. Yang ketiga, vaksin yang menggunakan bagian genetik virus, yaitu asam nukleat berupa DNA atau RNA. Komponen ini berfungsi sebagai cetak biru untuk menghasilkan protein yang menimbulkan respon imunitas khusus. Di Indonesia, sejauh ini telah terdapat. Lima jenis vaksin yang telah mendapat EUL sekaligus EUI untuk digunakan di Indonesia, yaitu Sinovac dan Sinopharm yang tergolong vaksin inaktif, AstraZeneca yang tergolong vaksin vektor virus, serta Moderna dan Pfizer yang tergolong vaksin dengan memanfaatkan teknologi genetika perlu menjadi perhatian bahwa sebelum dinyatakan aman dan efektif untuk digunakan, berbagai tahapan evaluasi harus dilalui. Bahkan secara statistik umumnya hanya 7 dari 100 atau sekitar 0,07 persen kandidat vaksin saja yang dianggap cukup mampu meneruskan ke tahap uji klinis pada manusia. Berbagai pendekatan dalam pengembangan vaksin membuat peluang dihasilkannya lebih banyak vaksin lebih besar Mengingat saat ini yang membutuhkan vaksin COVID-19 bukan hanya satu atau dua negara, namun hampir seluruh negara di dunia membutuhkannya. Seiring dengan semakin banyaknya pasokan vaksin yang berdatangan, bahkan berpeluang bertambah jenis ke depannya, pemerintah menjamin bahwa setiap jenis vaksin yang ada sama-sama efektif. Perbedaan angka efektivitas vaksin atau kemampuan untuk membentuk kekebalan tubuh antara satu vaksin dengan vaksin lainnya bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Target spesifik vaksinasi yang telah pemerintah tetapkan telah berdasarkan pada temuan ilmiah saat uji klinis dilakukan. Sebagaimana yang terlihat pada ilustrasi bahwa setiap jenis vaksin telah ditetapkan target populasinya berdasarkan usia, misalnya vaksin untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun yaitu menggunakan vaksin Sinovac. Atau Pfizer, maupun berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan tertentu, misalnya ibu hamil menggunakan vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Hal ini semata-mata untuk mengoptimalkan manfaat kesehatan dibandingkan efek negatifnya. Terkait praktek menyuntikkan jenis vaksin yang berbeda pada satu orang atau mixing vaksin, harus dilakukan berdasarkan studi lanjutan. Sejauh ini beberapa kombinasi jenis vaksin yang sudah lolos uji di populasi, diantaranya pencampuran antara AstraZeneca dan Pfizer di Jerman, AstraZeneca dan Sputnik di Azerbaijan, Sinovac dan AstraZeneca di Thailand, dan Sinovac dan Moderna di Indonesia. Jenis vaksin yang dapat dikombinasikan ini dapat dinamis seiring dengan berkembangnya uji lanjutan lainnya. Khusus praktek uh, mixing vaksin di Indonesia sejauh ini, Kementerian Kesehatan hanya menetapkan peruntukannya untuk booster dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Hal ini mengingat jenis vaksin Sinovac yang diterima oleh tenaga kesehatan pada dua dosis pertama. Saat ini juga dialokasikan untuk populasi khusus, misalnya untuk anak, ibu hamil, maupun yang menyusui. Untuk itu, diharapkan masyarakat dan pihak penyelenggara vaksinasi. Dapat mengikuti vaksinasi sesuai prosedur yang direkomendasikan demi melindungi diri sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Terakhir, yang terpenting yaitu vaksinasi akan menjadi sempurna jika dilakukan bersamaan dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Mengingat di dalam sertifikat vaksin terdapat QR code yang berisi data pribadi maka masyarakat diminta untuk dapat mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, maka masyarakat tidak lagi perlu mencetak sertifikat vaksin sekaligus juga dapat melindungi data pribadi dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Badan POM telah resmi mengeluarkan emergency use of authorization untuk vaksin Sputnik yang dikembangkan oleh The Gamalaya National Center of Epidemiology and Microbiology di Rusia yang menggunakan platform non-replicating viral factor. Vaksin Sputnik untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan diberikan secara injeksi intramuskular dengan dosis 0,5 ml untuk dua kali penyuntikan dalam rentang waktu tiga minggu. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Pertanyaan dari fatberita1.com Setelah beberapa daerah di Jawa masuk kategori PPKM level 3, khususnya di Jabodetabek, mulai dilakukan pelaksanaan simulasi PTM di Jabodetabek. Apakah ada aturan yang terperinci terkait pelaksanaan PTM ini, terutama untuk mencegah sekolah menjadi kluster penyebaran COVID-19? Dan apakah mencakup juga pengawasan protokol kesehatan setelah selesai melakukan kegiatan di sekolah? Siapa yang terlibat untuk mengawasi dan sejauh ini ini apa evaluasi dari simulasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih berita 1.com. Hingga pertanggal 22 Agustus 2021, sebanyak 31 persen dari total laporan, yaitu 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM level 3, 2, dan 1, ini telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, dengan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan keamanan masyarakat yang terjamin melalui protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik, maka satuan pendidikan perlu membentuk satgas. Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orang tua di rumah dan unsur lingkungan lainnya di bawah pengawasan posko dan berbagai satgas yang juga dibentuk di berbagai fasilitas umum dan sosial. Regulasi yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara nasional yaitu keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 dan instruksi Mendagri nomor 35, 36, dan 37 tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM dengan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, serta panduan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di Satuan Pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Dalam mengatur operasional pembelajaran tatap muka, beberapa regulasi ini telah mencakup tiga aspek besar, yaitu terkait persiapan, baik sebelum dan selama perjalanan, pelaksanaan di satuan pendidikan, dan evaluasinya secara teknis di dalamnya mengatur kapasitas sistem screening kesehatan yang telah terintegrasi dengan sistem Peduli Lindungi, sebagaimana yang juga diterapkan pada pembukaan di sektor lainnya. Kemudian, penetapan kriteria peserta didik maupun pengajar yang boleh mengikuti kegiatan tatap muka. Beberapa strategi juga diterapkan untuk meminimalisir celah penularan, misalnya terkait dengan ventilasi, jarak, durasi, maupun standar perilaku setiap unsur yang terlibat. Baik, dengan demikian, konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.